Oke guys, jadi pada video kali ini gue bakal mengajari kalian tutorial untuk memainkan game Black Clover Mobile versi Jepang ya guys ya. Di sini kalian langsung buka Google Chrome aja guys, terus searching QOOAPP guys. Oke, terus nanti kalian download aja guys APP-nya. Setelah kalian download, kalian buka aja APP yang tadi ya guys ya, QOOAPP. Oke. Tunggu sebentar ada iklan. Oke, dan langsung searching aja Black Clover Mobile ya guys ya. Kita ketikkan aja langsung guys. Black Clover. Ya, itu dia. Nah, pilih yang versi Jepang ya guys ya. Oke, di sini nanti ada download punya guys. Jadi nanti kalian langsung download aja guys. Ya, pilih detail. Nah, itu kan ada buka. Nah, kalau belum download kalian pilih download aja guys. Itu kalau nggak salah 900 MB gitu ya guys ya. Oke, setelah selesai download, kalian download juga VPN Jepang ya guys ya di Play Store. Ini gua udah download guys. Jadi kalau mau masuk ke versi Jepangnya, kita harus pakai VPN Jepang guys, biar bisa. Jadi ini kita langsung coba sambungkan ke Jepangnya aja guys ya. Oke, sebentar. Oke. Ini sedang menyambungkan ya guys ya. Ini kita tunggu aja sampai tersambung ya guys. Lama juga ya. Oke, ini udah tersambung ya guys ya. Jadi kalau udah tersambung kita langsung buka aja Black Clover. Oke, kita tekan aja guys. Oke, nah ini udah masuk ke gamenya guys. Jadi kalau udah masuk ke gamenya kita langsung mainkan aja guys. Ini awal-awal nanti ada pilihannya itu guys. Jadi kalian tinggal ikutin arahannya, terus nanti download kalau nggak salah filenya 1,4 giga ya. Ini gua udah download sih. Jadi kalau kalian sudah masuk ke gamenya, itu VPN Jepangnya itu boleh di matikan ya guys ya. Itu hanya untuk login aja guys. Ini gua udah dapat Asta ya guys. Asta Devil, hero ter-OP zaman now. Oke guys, mungkin segitu saja video tutorial kali ini ya guys ya. Jadi jangan lupa di subscribe, share, like, comment video ini ya guys ya. See you in the next video. Bye bye guys.